Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabiyyi nasta'in ala umur dunya wa dinu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masa'ul khair. Kaifa halukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, tidak panjang lebar. Mari kita hari ini di siang menuju sore ini dituruni dengan rahmat Allah. Marilah kita ucapkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan dengan perpaduan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh dingin, penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua, selawat serta salam kita aturkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang proklamasi yang gak pernah makan nasi. Dia sang proklamator yang gak pernah naik motor. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang-terang. Terangnya bukan karena matahari, tapi kerangnya karena ilmu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD Ita Al-Mumin, Bapak Humaydi SPDI. Mari kita doain mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Allah sehatkan badannya. Allah lancarkan segala urusannya. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur bisa wukuf di Arafah. Lalu pulang-pulang bisa beli mobil mewah. Istrinya cukup satu saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kepada dewan guru yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan kepada para adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang mengikuti peserta mukhayyam di Pilala Kasablanka ini pada tanggal 11 Oktober sampai 13 Oktober tahun 2022. Semoga kalian mengikutinya dengan tertib, kalian bisa mengikutinya dengan nyaman, dan apa-apa nantinya kita pelajari mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Nah, Bapak tak panjang lebar di sini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian telah mengikuti acara mukayam kita ini. Nantinya kamu di sini akan belajar bersama pada mentornya masing-masing yang sudah Bapak bagikan kemarin setelah sholat. Masih ingat mentornya siapa aja? Masih ingat mentornya siapa aja? Masih. Oke, nanti sesuai rondonya nanti akan dipasang rondonya masing-masing kamar, akan ditempel. Kalian lihat, jika udah waktu yang datang, langsung bergegas mencari meter masing-masing. Dan kata tertib kita di sini adalah, kalau ketika udah dibangunkan atau diperintahkan atau diteriaki oleh mentornya untuk berkumpul ya. Oke. Nah, terus juga Bapak mengucapkan mohon maaf jika masih ada kekurangan ya. Di sana sini masih banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Dan tak lupa juga kita di sini juga untuk belajar tadabbur alam, kita belajar bagaimana Allah menciptakan ini semua. Mana bisa manusia yang menciptakan seperti ini kecuali Allah. Oke, baik. Mungkin hanya ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti mukayam ini dengan tertib, nyaman. Dan kalau ada apa-apa langsung lapor ya. Baik. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Unzur makalah, alatan zur makalah. Wallahu mu'afiq lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ilyas ya, yang luar biasa pada hari ini dan memberikan gambaran
atau memberikan sedikit pelajaran ya, bagaimana kalian suatu ketika bisa ceramah umum di depan jamaah yang sangat banyak. Mungkin tadi pembukaannya seperti itu ya. Baik, langsung aja menuju ke pembukaan Mukhayyam Al-Quran SDI Tel Mumin Vilala Kasablanka. Dengan menciptakan generasi muslimin dan juga muslimat yang disiplin, kemudian tangguh dan mencintai Al-Quran di 11 sampai dengan 13 Oktober 2022. Baik, kita sambut dengan aplaus yang meriah, yaitu Ustaz Humaydi SD Tel Mumin. Kepala sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tidak panjang lebar karena tadi habis perjalanan jauh dan kita duduk hampir kurang lebih 2 jam setengah. Mungkin badan kita pegal-pegal ya. Maka ikutin instruksi Pak Humaydi terlebih dahulu ya. Ikuti dulu ya. Nanti kita pijit-pijitan dengan teman-teman kita. Di samping kanan kita, di samping kanan kiri kita, di samping teman depan kita ya. Baik. Gini. Saya kasih obat bapak dulu. Sambil tangannya digerak-gerakan. Tangannya ke kiri. Tangan ke kiri. Ke kiri. Pegang pundaknya temannya. Tangannya ke kiri. Digerak-gerakan, dipijit. Dipijit. Digerak-gerakan. Balik. Tangannya ke kanan. Digerak-gerakan. Tangannya ke depan, berarti temen yang di depan dipijitin. Berarti kalau enggak nyampe, maju. Nah, tangannya ke depan, digerak-gerakin. Tangan terakhir, tangannya disilang, jempol digoyang. Gitu ya, jempol digoyang. Ulangi. 1, 2, 3. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, cempel di... Suaranya mana? Cempel digoyang. Ulangi. Ya, habis ini. Sekali lagi. Tapi suaranya yang semangat. Suaranya sampai 1, 2, 3. Lebih cepat lagi. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang. Tangannya disilang. Kurang keras, tangannya disilang. Lapar? Sudah seger lagi badannya? Belum? Sekali lagi yang lebih cepat. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang. Oke. Sudah lebih segeran? Sudah. Baik. Belum? Udah ya? Baik. Langsung saja Pak Ume karena lapar, karena sudah lapar. Baik, kita dengan resmi acara Mukhayyam Al-Quran hari Selasa, Rabu, Kamis 13, 14, 15 Oktober 2022. Kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dibuka dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sama tadi. Ya, tangannya terakhir aja. Kayak kemarin pas upacara. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Sambil pijit. Ucapkan tahmid. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Kedepan.
dan takbir. Allahu Akbar. Silang. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Humaydi yang luar biasa. Jadi memang sosok kepala sekolah kita itu sosok yang bisa dikatakan kalau ibu-ibu keibuan, kalau ini kebapaan ya. Karena memang luar biasa, hari ini sudah menyegarkan ya anak-anak kita di Villa La Casablanca ini. Baiklah, untuk berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Firjanuddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, untuk selain Bapak dan Guru, mari sama-sama kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita sampai hari akhir nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan baca mulukan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdihi wa fina ma yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhik karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah sudah dibacakan doa. Itu artinya untuk acara ini kita tutup atau selesai. Dan saya Pak Nasrul, pesannya adalah usahakan gunakan kupluk ya ketika Anda berada dalam kedinginan. Saya Pak Nasrul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada tim konsumsi untuk segera menyiapkan diri. Baik, setelah ini makan itu siang ya. Sudah siap? Sudah selesai acaranya. Tetap semangat dan juga tetap doakan kami ya.